Dapat satu. Oh, ini dari mana? Dari Tenjo. Dari Tenjo, Tenjo Bogor ya? Iya. Wah, jauh dari sini naik apa? Dari sono. Naik kereta ke sini. Naik kereta, bukan naik kuda. Bukan. Naik kuda, kasihan kudanya. Dapat berapa itu? Dapat satu. Dapat satu ya. Keren ya buat nongkrong ya. Nongkrongnya di mana? Biasa di ini. Masih di daerah Bogor sih. Masih di daerah Bogor, alun-alun juga ya? Hmm. Oh, alun-alun kalau hari Minggu bagus tuh. Dari ini Tenjo. Aja. Oke, cari pengalaman katanya nih. Dari Bogor nongkrong ke nyari dia thrifting ke Pasar Kebayoran lama nih. Di sini bagus-bagus ya. Sama siapa sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sekarang jam 3 sampai jam 4 sih. Sore ini kita jalan di Pasar Kebayoran Lama ya. Setelah dari pagi kita ubak-ubak di Pasar JI. Sekarang kita jalan ke Pasar Kebayoran Lama. Dan kita nggak tahu mau ngapain di sini nih. Kita mau ke lapaknya siapa kita belum tahu. Nanti kita simak bareng-bareng aja, oke? Kita sekarang menuju ke Pasar Kebayoran Lama. Mau thrifting atau review barang apa kita belum tahu. Yang penting kita sama-sama lihat ke sana ya. Cuman kita nggak tahu nih harganya itu berapa. Mudah-mudahan kita dapat yang bermerek ya, atau apa branded orang bilangnya. Ini semuanya tuh bagus-bagus teman. Kita mau pilih juga. Gila nih kayak begini ini nih, kita belum tahu nih harganya berapa nih. Masih bagus-bagus ya. Ada kaos juga masih, tapi kebanyakan di sini kemeja ya, kemeja pendek panjang. Dan ini juga ada kaos juga di depan sana. Di depannya ada apa tuh, elektronik ya, lampu atau apa. Di sini banyak juga nih, ada jas juga nih. Kita lihat jasnya bagus. Kita nggak review jas ya, celana aja nih. Celananya masih keren-keren. Kita nanti tanya-tanya nih. Kita masih pilek ya, ini ada jaketnya Apole 100. Ini ada Grid One. Ini ori bang, ori. Ini harga berapa? 18 atau cepek 80 katanya, kata abangnya cepek 80. Ini masih, wah keren banget nih. Masih keren banget. Baju semuanya nih, ada jaket-jaket juga ya. Ada, ini ada si ganteng. Ganteng lagi beli apaan ganteng? Hmm? Beli celana ya. Dapat nggak? Dapat berapa? Satu. Satu harganya berapa? 125 ya. 125. Oh, 125 dapat berapa? Dapat 3. Satu. Dapat satu. Oh, ini dari mana? Dari Tenjo. Dari Tenjo, iya. Tenjo Bogor ya? Iya. Wah, jauh dari sini naik apa? Iya. Dari sono. Naik kereta ke sini. Naik kereta, bukan naik kuda. Bukan. Naik kuda, kasihan kudanya. Dapat berapa itu? Dapat satu. Dapat satu ya. Keren ya buat nongkrong ya. Nongkrongnya di mana? Biasa di ini. Masih di daerah Bogor sih. Masih di daerah Bogor, alun-alun juga ya? Hmm. Oh, alun-alun kalau hari Minggu bagus tuh. Dari ini Tenjo. Cari pengalaman aja. Oke, cari pengalaman katanya nih. Dari Bogor nongkrong ke nyari dia thrifting ke Pasar Kebayoran Lama nih. Di sini bagus-bagus ya. Sama siapa sendiri? Berdua sama teman. Oh, berdua sama teman ya. Oh, dia beli juga. Dari Bogor tuh, dari Bogor jauh-jauh
dari Bogor ke Kebayoran Lama. Ini zaman thrifting. Ini celananya semua keren-keren semua sih. Udah dapet ya? Udah. Dapat berapa? Oh, gede-gede enggak? Gede. Ini kemeja masih keren banget ya. Gue sih kalau masuk ke thrifting tuh lihat barang-barang begini tuh kayaknya gatel, kepengen bawa aja. Cuman nanti kita tanya-tanya nih harganya berapa. Masih bisa dikantongin enggak nih? Cukup enggak yang dikantong nih? Kadang di tempat thrifting gini juga kadang kita kalau nggak pintar ketipu ya. Ketipu harganya, maksudnya kita nggak tahu harga aslinya barunya berapa, secondnya berapa, kita belum tahu. Makanya itulah yang dibilang sering ketipu gitu. Kita coba nyari yang bagus. Ini sempit banget nih, bajunya masih bagus-bagus. Nanti kita tanya detailnya sama yang punya lapak, guys. Ini yang punya lapak nih. Nih, yang punya lapak nih. Ini berapa ini? Selebew. Ini berapa ini? Ini coba. Ini kasih 75. 75 masih bagus enggak sih? Masih. Coba di jembreng-jembreng gitu kan. Dia jangan megangnya. Aduh, megang itunya lagi. Tuh. Ini berapa? 75. Kurang enggak? Bisa kurang, bisa nambah. Bisa kurang, bisa nambah ya. Ini 75 berarti yang lain itu juga sama ya? Atau beda-beda? Variasi. Kalau ini jaket ini jaket kena pego. Berapa? Hah? Pego. Pego berapa sih? 150 ya, 100 sama 50 ya? Iya. Oh. Tadi kita kerjain lagi. Ini sering ya, kalau kesini tuh artis-artis kesini ya? Ya, ada beberapa. Ada beberapa ya, tapi emang bajunya tuh keren-keren banget sih, masih layak banget tuh dari batiknya. Itu kalau orang yang nggak teliti bisa ketipu barang baru dia, padahal barang setengah pakai. Kadang anak-anak muda itu thrifting tuh senengnya gitu, dapat berbarang merek ya, harganya murah. Ini berapa nih? Kayaknya kecil gak sih? M ya? Pas ini. Pas ya? Sama aku. Siap. Ukuran apa? Perutnya. Ini lumayan bagus juga sih. Deh. Tuh di jembreng begitu juga keren. Ini bukan yang jembreng yang keren. Bajunya yang keren nih. Terus mana lagi nih yang bagus nih? Harganya berapa? Ada. Sweater. Berapa sweater nih? Ini yang di dalam pegoan. Yang di dalam pego ya. Kalau yang di luar? Ada yang 85. Aja. Yang 85 ya. Berarti yang di dalam itu lebih bagus ya? Iya, betul. Yang di dalam itu lebih bagus nih. Sweater 85. Ini kipas dijual enggak? Ikhlasnya. Di sini sering ada beberapa artis sering ke sini. Emang pantas juga sih kalau artis itu kesini ya, cuman hiburan atau dia sengaja thrifting, karena di sini tuh bajunya itu masih, wah, 85% itu masih bagus-bagus banget. Jadi nggak salah kalau artis kesini ya. Cuman sayangnya di sini nggak melayani online. Kita lihat sweaternya nih. Ini sweater masih bagus banget nih, keren banget ini kayaknya. Tapi kalau hujan apa, bukan anti air ya. Di depan masih banyak tuh pelanggan berdatang, semakin sore itu semakin rame ya. Ini masih bagus banget ya jaketnya. Jaket masih 18-an ya, Bro. Mana? Ini. Berapa? Pego bisa kurang. Pego bisa kurang ya. Ini masih bagus banget nih pego. Pego sebenarnya tuh udah layak banget ya, tapi masih bisa kurang, guys.
nggak salah kalau buat buruannya situ masih good, masih bagus-bagus. Ini bapaknya lagi nyari jaket yang rompi yang kandel, yang tebel katanya. Tipis. Wih, ini hujan tembus nggak itu? Wah, ini anti petir, penangkal petir. Panjang. Sweater 150 masih kurang, masih bisa digoyang ya. Kaosnya bagus-bagus sih. Digoyang cewek. Polos. Itu kacanya ditutupin deh sengaja ya, nggak boleh dipakai itu buat ngaca. Kayaknya dilarang. Iya, ini ada adjust juga ya, kalau pengen apa kerja kantor atau nikah lagi. Ini adjust berapa? Nih. Pego. Pego itu 150 ya? Ini buat kerja kantor atau buat nikah lagi sih? Buat jadi pengantin lagi? Bisa buat bisa. Nikah, bisa buat wisuda, bisa buat kantoran juga bisa. Bisa ya. Udah beli jas berarti udah ada cewek baru lagi gitu. Sweater masih oke ya, masih bagus-bagus banget nih. Masih good. Udah jam 4 lewat ya, jam 4 lewat 10 menit, tapi masih suasana masih panas banget. Makanya kita ngadem dulu sambil pilih-pilih nih. Kita pengen nyari yang masih parasit juga sama ya. Apa itu? Parasit. Jaket parasit. Iya, beda-beda sih. Beda ya. Kalau running lebih murah dia. Running lebih murah. Iya. Karena lebih tipis ya. Iya. Running berapa? Sepertiga. Wih. 30.000 dong, 35. Iya. Ini masih bagus banget nih. Ini 150. Berapa? 85. Masih digoyang-goyang, masih bisa. Goyang-goyang. Ini tadi yang punya lapak itu ngomong aja giliran di depan kamera dia kaku, dia kayak kanebo kering. Tadi ngeledekin tuh. Tapi nggak heran sih kalau di lapak sini nih buat apa? Buat maksudnya banyak yang beberapa artis gitu datang ke sini kan, karena bajunya masih. Iya, mana? Ini baju pantai ya, bukan? Vintage. Baju vintage ini tahun berapa ya? Tahun 80-an. Baju vintage ini. Vintage. Masih di sini, masih cuman kita nggak tahu ya celananya masih berapa. Tadi ada ABG beli itu jajan tuh 100.000, masih bagus. Ini juga celana bahan ya. Kita susah nih jempreng-jemprengnya karena kita sendirian, nggak ada temennya, jadi sedapatnya aja ya. Ini masih bagus, apa nih namanya nih, blues through ya. Masih bagus banget nih.
kita masih di lapak Trifning Kebayoran Lama ya, di dalam deket di bawah jembatan. Masih di sini masih bagus semua. Itu yang kanan tadi, Bang. Bagus nih. Itu lebih tebel ya? Selera sih, Bang. Kalau yang ini dibilang Abang kurang bagus, bisa aja saya bagus. Kalau saya rela masing-masing. Salah. Ini lagi enggak tahu nih lagi kenapa nih. Ini masih 75.000, masih bagus banget nih. Di laundry digosok juga masih wah keren-keren. Dia udah pasang ini lagi, nah udah beberapa biji tuh udah laku nih. Kaos, Bang, keren nih, Bang. Kaos, Bang. Itu kalau dipoto lebih bagus itu. Apa? Kalau dipoto lebih bagus. Ini kalau mau nikah lagi ada jas juga ya. Bisa buat istri nikah kedua ya. Kedua atau ketiga ya. Gitu, poligami. Boleh ya poligami? Boleh. Oh. Asalkan bukan Islam. Kenapa? Bukan Islam. Justru Islam yang ngajarin gitu kan. Iya. Yang ngajarin poli. Yang penting dua-duanya dinafkahi. Iya, adil ya. Adil santosa. Nafkah lahir batin. Iya. Jasmani rohani. Lihat ya kita brandnya. Coba lihat brandnya. Wih, cekak. Ini berapa duit nih? Enggak nyampe jual lempang. Enggak nyampe jual lempang nih ya. Kasih pego aja. Kasih pego tuh masih bagus. Ini Kevin Klein. Senggol dong. Senggol dong. Slebe. Aduh. Ini dari pagi nih kayaknya paling rame di sini nih. Kita ngelihat di ya sebelah itu tadi masih banyak kan nongkrong ngopi gitu, tapi di sini ya paling nggak kalau banyak yang masuk pasti nyangkut ya. Iya, kalau yang lama gitu pasti nyangkut lah. Keren. Besok kita di obok-obok lagi nih lapaknya nih, siapa tahu ada yang jaket kulit. Kita nyari jaket kulit ya, cuma nggak asli kulitnya. Iya, kalau yang asli dicubitnya teriak dia. Teriak ya? Ya itu kulit apa tuh? Kulit ini coba dicubit, coba. Bener juga, kalau kulit asli itu dicubit pasti teriak kan. Kalau kulit yang udah gitu-gitu tuh udah iya diem aja. Oke, daripada kita lapar lagi nih, mending kita udah pulang aja deh sama ini ownernya nih. Terima kasih ya. Aman, sukses ya. Siap besok. Amin. Kesini lagi boleh ya. Oke, terima kasih juga, Bos.